Nah, ini pulang rumah sakit, Pak Uda langsung antar Menda ke salon potong rambut ya. Mungkin kata Pak Uda, rambutnya lebat sekali sampai Menda jadi minta potongkan. Biar agak ringan sedikit kuping, biar jangan diikat rambut gitu kata Pak Uda. Jadi dibuat pendek supaya nggak ikat rambut, nggak narik kupingnya gitu. Jadi udah dipotong ya. Salam perjujuan yang dapat bantu rakan seni nak amin dicapai kemeringan imej penjujuan harus kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang terjamin. Sudah kita tadi cuacanya kurang bagus, tadi udah sempat juga kita obatkan Menda ya, obatkan Menda dulu jadi terlambat. Walaupun cuacanya begini seperti ini, kita lanjut juga karena itu kerjanya kan di dalam, jadi kita lanjut pasang keramik dinding ya Pak. Semen kita 2 sak lagi ya, nggak terasa ya sobat Bida, semalam 14 sak udahan. Untuk apa aja habis. Kalau semen ini nggak terasa ya Pak Udah, kita kira banyak ya, sekali datang berat cepat habisnya. Sikit habis. Nah ini sudah ya perkembangan teras kita. Sebenarnya tadi kalau nggak ngantar Menda tadi kita rumah sakit. Udah siap tadi sekitar dapur ini ya Pak Tengah. Nah itu tinggal sedikit lagi ke ujung di situ ya. Bukan ini Pak Men. Ini lagi deh Pak. Ini lakuta. Lakuta. Ini lah Pak. Jadi kotor lagi lah. Pintunya udah cat bersih Pak Udah. Berabu abu, tutupkan dulu pintu dalam itu lah. Tutupkan dulu, udah bersih tadi semuanya. Udah dicat semua bersihnya ini. Aduh. Kalau tak pecahkan, tak lengket. Tak lengket, ini bengkak di bawah dia. Pakai sapu minum.
Racun ini namanya abang terkena, okay. Iya bagai rus rujain, biang teh maten ngeracun, biang kami perlu ngebawa kami biang peli bagai kang. Jadi sebenarnya kita bikin 3 ya, 1, 2, 3, cuman karena ibu sama bapak tambah jadi 5, jadi kita tambah 2 lagi ya. Makanya ini kita paku lagi, kita bottom lagi biar pecah ini apanya ini. Pak udah belajar-belajar masang keramik dinding, akhirnya udah dapat juga dia satu baris. Udah dapat dia satu baris setengah ini, belajar. Karena ada obat dari nenek. Nanti kita pasang obat. Siap ini besok gua ada kolam renang potongnya. Iya, di mana itu situ? Di situ. Di depan. Nanti ini. Nanti mobilnya enggak bisa masuk. Di situ. Oh iya, nanti depan. Masuk ke dalam berenang. Iya, di sini yang dibuatkan. Kalau sini kan bagus.
Semalam Menda ditelepon gurunya jam 12 harus dijemput karena kesakitan Menda di rumah sekolah. Langsung juga diobatkan ya. Obatkan semalam ke puskesmas. Ini udah sembuhan, udah mendingan kupingnya. Terus tadi malam siap makan malam kami, tiba-tiba sakit betul pinggangku, sakit betul pinggangnya. Terus bolak-balik ke kamar mandi, belum sempat pun sampai di depan pintu udah balik lagi kamar mandi, buang-buang air besar terus sampai tadi pagi lemas sudah sahabat udah. Jadi udah pun langsung pergi tadi ke dokter, dimintanya tadi sama dokter Deo tadi obat ya, karena aku nggak sanggup lagi keluar tadi sahabat udah, berdiri udah gelap kemana pun udah nggak sanggup lagi sahabat udah, lemas ya. Bapak udah yang tadi masa apa semua. Ini setelah makan obat memang udah mendingan ke kamar mandinya. Tetapi gimana ya Pak? Ini masih berat di belakang, masih berat kali kepalaku ini sahabat udah. Rasanya bawa dingin, kedinginan gitu. Syukurlah Pak udah pun ini belajar di sini. Udah dapatnya juga dua baris itu. Udah syukurlah belajar Pak udah. Nanti kan udah bisa entah buat apapun udah. Bisa lah, setidaknya tidak sempurna pun ya 30% udah bisa dia belajar lah. Ya sahabat Bida, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. Dadah sahabat Bida. Semangat Pak Uda. Kasian juga Pak Uda tadi pagi dia masak apa semua. Lanjut lagi belajar-belajar bantu Pak Tengah lah sebagai kernet.